Polda Jawa Timur, Kamis 29 Februari di Surabaya, menyelidiki dugaan aliran sesat oleh seorang yang mempopulerkan dirinya dengan nama Gus Samsudin. Sosok yang memiliki padepokan Nurzat Sejati di Kabupaten Blitar, Jawa Timur ini lebih dikenal sebagai paranormal daripada sebagai tokoh agama. Selama 5 tahun terakhir, ia kerap mengedarkan konten-konten video kontroversial yang mayoritas viral dan menyebar melalui beragam platform media sosial. Terakhir, Gus Samsudin membuat konten video yang menyebutkan jika bergabung ke kelompoknya, boleh berganti-ganti pasangan asalkan suka sama suka. Aparat kepolisian pun langsung menciduknya, mengamankannya, dan memproses lanjutan kasusnya. Jadi begini, saudara Samsudin ini kan dikhawatirkan akan melarikan diri dan menghambat penyidikan, sehingga dilakukan upaya penjemputan oleh penyidik di Reskrimsus Polda Jawa Timur. Ya, cukup ya? Masih saksi sekarang, masih saksi ya. Perkara ini awalnya ditangani oleh Kepolisian Resor Blitar Kota. Namun untuk mempercepat proses penyelidikan, lalu diambil alih oleh Subdirektorat atau Subdit Siber Direktorat Reserse Kriminal Khusus di Treskrimsus Polda, Jawa Timur. Untuk kasusnya ini, polisi telah memeriksa 3 orang saksi. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hanif Nasrullah, Kantor Berita Antara, mewartakan.